Kemarin dapat laporan dari atase pertahanan Kolonel Benny Arfan bahwa pihak Singapura sudah menyampaikan bahwa tim rescue dari Singapura akan tiba sekitar 3 hari di Bali. Jadi hari Sabtu yang akan datang akan tiba, karena itu yang tadi saya sampaikan. Tadi malam diminta untuk dikirimkan tim daratnya untuk membantu melakukan pelacakan terlebih dahulu dan sudah tiba di Bali. Leo, jangan lupa jarak antara Bali dan Singapura itu sekitar 3.900 km. Jadi memang sangat jauh, sehingga memang perjalanannya juga tidak bisa cepat. Nah, mudah-mudahan sekali lagi akan bisa diselamatkan 53 kru dari kapal selam Nanggala ini. Dan saya kira TNI sudah berupaya melakukan yang terbaik. Tentu sekali lagi Singapura berupaya untuk bisa membantu, dan memang respon yang diberikan oleh Angkatan Laut Singapura begitu cepat. Bahkan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura juga sangat responsif, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto sudah memberikan terima kasih kepada Panglima Tentara Singapura yang begitu cepat untuk memberikan bantuan.